Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edikut Boy Tutorial Channel. Di video kali ini memang agak berbeda. Biasanya saya tidak menampilkan muka saya yang seperti ini. Kumisnya sudah sangat tebal sekali. Saya bukan artis Korea atau artis perfilman Indonesia, tapi inilah saya. Pertama kali saya menampakkan wajah saya. Di sini saya ingin memberikan tutorial atau cara memesan baju dengan satu item dengan desain kita sendiri. Caranya sangat mudah sekali, karena biasanya kita jika ingin membuat kaos itu biasanya dengan jumlah yang banyak, tapi di sini kita bisa membuat hanya dengan satu kaos dengan desain kita sendiri, dan caranya sangat mudah sekali. Oke, bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Silahkan kalian buka aplikasi browser kalian. Di sini saya contohkan yaitu Google Chrome. Oke, setelah terbuka, silahkan kalian ketik di pencarian Google yaitu situs bebasbikin.com. Silahkan kalian ketik situs bebasbikin.com. Lalu untuk tampilan awal seperti ini. Situs bebasbikin.com menyediakan custom hoodie seperti ini, kaos lengan panjang, e-money card seperti ini, dengan desain kita sendiri. Tersedia juga casing soft case dan casing anti crack, tentunya dengan desain kita sendiri. Tapi di sini saya akan mencontohkan untuk mendesain kaos custom lengan pendek. Silakan kalian klik untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah testimoni dari customer yang sudah memesan kaos di situs bebasbikin.com. Oke, di sini keterangannya adalah kaos bebas desain sesuka hati dengan unlimited warna. Custom sekarang kaos spesialmu. Di sini kita bisa merubah warnanya, pilih di menu warna. Saya contohkan di sini warna putih. Untuk kalian terserah sesuai keinginan kalian. Untuk ukurannya di sini saya menggunakan ukuran XL. Jika sudah, silahkan kalian pilih custom. Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah kaos polos. Kita bisa mendesain sesuka hati. Di situs ini sudah tersedia untuk template atau clip art. Jika kita tidak mempunyai desain sendiri, maka di situs bebasbikin.com sudah menyediakan clip art atau image. Dan untuk teks juga tersedia di situs ini. Kita bisa mengedit teks dan image sesuka hati kita. Jika kita mempunyai desain sendiri, silahkan kalian klik di sini untuk upload dari HP kalian atau dari komputer kalian. Pilih upload your image, lalu pilih logo atau gambar atau desain kalian. Tampilannya seperti ini, tinggal kita atur dan kita sesuaikan. Di sini saya contohkan untuk logo atau desain saya sendiri. Lalu silakan kalian atur pas di tengah atau sesuai keinginan kalian. Untuk ukurannya sudah disediakan.
jangan sampai terlewat dari batas yang sudah ditentukan. Lalu jika sudah, klik buy. Kita akan dibawa ke menu awal seperti ini. Silahkan kalian klik home atau gambar rumah di sini. Lalu klik chart atau keranjang. Ini adalah desain kaos kita dan harganya. Lalu klik check out. Silakan kalian cek terlebih dahulu sebelum check out. Lalu di sini tersedia untuk billing detail. Ini adalah kita isi dengan nama, alamat, dan email kalian. Silakan kalian isi sesuai nama dan alamat kalian. Di sini saya akan mengisi otomatis untuk nama, alamat, dan email saya. Maka seperti ini. Silakan kalian sesuaikan untuk nama dan alamat kalian sendiri. Jangan sampai salah, karena di sini nanti kita akan menerima paketan atau menerima kiriman dari bebasbikin.com sesuai alamat yang kita tulis di sini. Pastikan nama dan alamatnya sudah benar. Dan nomor HP kalian. Dan setelah itu alamat email kalian. Untuk passwordnya di sini yaitu password terserah. Kalian isi password untuk login ke bebasbikin.com. Silakan kalian klik checklist di sini. Lalu kalian cek semuanya. Lalu klik place order. Setelah itu kita akan dibawa ke menu seperti ini, yaitu detail dari order kita. Silakan transfer ke salah satu nomor rekening kami. Transfer dengan nominal persis hingga 3 digit terakhir. Ini adalah nomor rekening dari situs bebasbikin.com. Silakan jika kalian memesan di situs ini, maka pembayarannya adalah lewat rekening ini. Dan ini adalah billing address atau alamat kita yang sudah kita isikan tadi. Dan kita mulai transfer. Untuk menu transfer di sini saya menggunakan mBanking, yaitu BRI. Silakan jika kalian menggunakan BRI mBanking, silakan kalian klik di menu transfer. Lalu nomor rekening tujuan. Untuk di sini nomor rekening tujuannya yang sudah tertulis tadi, silahkan kalian tulis nomor rekening, jangan sampai salah. Lalu pilih bank BRI.
lalu klik lanjut, dan namanya sesuai nama yang tertera di situs bebasbikin.com tadi, lalu klik lanjut. Silakan masukkan nominal transfer, dan yang perlu diperhatikan adalah nominal transfer benar dan 3 digit nomor terakhir, yaitu sesuai nomor unik 3 digit yang dikirimkan oleh bebasbikin.com. Lalu konfirmasi. Pastikan nomor rekening sudah benar, lalu klik lanjut. Oke, untuk password di sini saya skip. Oke, transaksi berhasil dan kita tunggu balasan dari bebasbikin.com. Setelah kita melakukan transfer, maka kita akan mendapatkan email dari situs bebasbikin.com. Maka pemesanan kita sudah berhasil. Dan silakan kalian tunggu untuk pengiriman paket sesuai pesanan kalian. Oke, itulah cara memesan kaos satuan dengan desain kita sendiri atau untuk produk lainnya. Silakan kalian kunjungi di situs bebasbikin.com. Tunggu video selanjutnya untuk review hasil dari desain kita di situs bebasbikin.com ini. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.